Berikut hasil pertandingan Piala Presiden 2022 babak 8 besar hari Jumat tanggal 1 Juli 2022. Persib Bandung bermain imbang 1-1 versus PSS Sleman. PSS Sleman berhasil lolos ke semifinal setelah menang adu penalti 2-4. Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden 2022. Di peringkat pertama ada Carlos Portes dengan torehan 5 gol. Di peringkat kedua ada Rafael Silva dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat ketiga ada Stefano Lillipali dengan torehan 3 gol. Berikut jadwal pertandingan Piala Presiden 2022 babak 8 besar selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam, Pasirandu TV.